Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya mencari produk yang komisinya itu tinggi ya untuk di Shopee Affiliate. Jadi produk ini tuh masuknya masuk komisi ekstra. Nah buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Kita langsung masuk aja ke Shopee ya, biar aku jelasin komisi ekstra itu apa sih kak gitu. Karena ada beberapa orang yang gak tahu pastinya ya, apalagi buat para pemula. Kita masuk dulu ke akun saya, terus nanti masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah nanti kalau tampilannya sudah seperti ini, kalian bisa langsung cari. Jadi komisi ekstra itu adalah komisi yang hasil komisinya itu bisa lebih dari 10.000. Biasanya kan kalau komisi-komisi biasa maksimal yang didapat itu kan 10.000 ya guys. Tapi kalau komisi ekstra kalian bisa dapat 150.000 dalam satu produk misalkan yang dijual itu bisa. Jadi nggak ada maksimal komisi yang didapat. Cara lihatnya di sini kan ada kolom ya nih. Kolom komisi ekstra. Ini adalah komisi-komisi yang memang dia tuh ada tambahan komisi ekstranya gitu. Jadi yang biasanya misalkan kita dikasih sama si Shopee itu komisi biasa misalnya 5% nih untuk produk yang dipromosikan kan untuk ketentuannya. Tapi komisi ekstra tuh kalian bisa dapat lagi. Jadi komisinya tuh double dari komisi biasa dapat, dari komisi ekstra dapat gitu. Nah, ini untuk produknya sendiri banyak ya. Kalian bisa lihat dari mulai kosmetik, kemudian aksesoris, kemudian baju anak dan lain-lain. Ini tuh memang kenapa aku ngerekomendasiin ke kalian semua karena aku pernah banget ya dapat komisi ekstra. Penjualan satu produk dapat komisinya itu sekitar 130.000 dari satu produk. Dan itu tuh nggak ada maksimum untuk komisinya gitu. Biasanya kan ada maksimal komisi. Kalau komisi ekstra walaupun kalian lebih dari 10.000 misalnya dapatnya 100.000 atau 50.000 itu bakalan cair otomatis gitu. Jadi nggak bakalan ada maksimal komisinya. Makanya aku sering banget ngerekomendasiin kalau mau nge-share produk tuh pilih aja komisi ekstra gitu. Karena komisinya bisa dapat double dari komisi biasa dapat, dari komisi ekstranya gitu dapat kayak gitu guys. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video aku yang membahas tentang persentase komisi. Jadi di sana tuh kayak dibahas semua dapat komisinya berapa gitu untuk komisi ekstra, untuk produk biasa gitu. Itu aku pernah share dan pernah bahas. Nah, karena sudah buka, kita langsung aja share produknya. Nih, ini sendal harganya di 30.000. Aku biasanya cari produk-produk tuh yang ramah di kantong. Tapi ini penilaiannya 4,6. Kita back aja ya. Cari produk yang memang penilaiannya tuh bagus, guys. Nah, ini harga 21.000, penilaiannya 4,8 itu udah oke banget. Kita akan download dulu untuk produknya. Nah, produk udah di download, kita salin tautan. Nah, untuk share-nya sendiri kalian bebas ya, mau di Instagram, mau di mau di Facebook atau mau di WA itu bisa. Aku biasanya di Instagram dan di cerita. Masukin aja produknya terus tinggal diedit-edit. Nih, biasanya aku editingnya simpel-simpel aja kayak gini sih. Cuman ini kan walaupun editingnya simpel tapi menarik banget.
Nah, kayak gini. Terus udah kayak gini, kita rubah warna ya, karena biar kelihatan. Tinggal masukin linknya. Nah, kayak gini. Terus tinggal posting. Oke, sudah. Kita tinggal lihat nih. Ini adalah hasil editing tadi ya. Kita klik tautannya apakah sudah benar atau belum. Nah, oke, udah benar ya. Ini adalah produk yang tadi aku salin tautannya dan di-share di Instagram. Pokoknya tuh super simple banget, harganya oke, tapi dapat komisinya lumayan tinggi. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.